akan memberikan materi bahasa Inggris yaitu tentang phrase. Ya, yang mana apa yang maksud dengan phrase? Phrase itu adalah satu kumpulan kata ya yang lebih dari satu kata tetapi masih memiliki satu makna. Dan tujuan makna yang akan dikomunikasikan itu adalah satu makna, yaitu yang dimaksud dengan phrase ya. Jadi phrase itu bisa sebagai subjek atau sebagai objek ya yang kita gunakan di dalam sentence. Ketika kamu ingin membuat sebuah sentence, tentunya kita akan menggunakan yang namanya phrase ya. Jadi phrase itu bisa saja selalu kita gunakan di dalam komunikasi bahasa Inggris kita, baik dalam writing, practice, or speaking practice. Vocabulary itu adalah sangat penting dalam basic kalian untuk membangun pengetahuan kalian dalam berbahasa Inggris ya. Jadi vocabulary adalah salah satu poin terpenting yang harus kita siapkan terlebih dahulu agar kamu semakin ya skill dalam speak English-nya ya. Yang mana phrase ini pernah kita bahas di video-video sebelumnya, tetapi ini bentuk phrase yang mungkin ya sudah viral atau sudah update ya. Jadi phrase yang saya akan tuturkan hari ini, yang saya akan sajikan hari ini adalah phrase yang terbaru ya, yang sudah ya sudah masa kini ya. Jadi itu yang akan saya sajikan. Jadi sejalan dengan perkembangan waktu, perkembangan zaman, yaitu perkembangan bahasa juga akan ya akan seperti sejalan dengan perkembangan zaman atau perkembangan waktu ya. Jadi di dalam bahasa ya, tidak hanya bahasa Inggris ya, juga termasuk ke dalam bahasa kita yaitu bahasa Indonesia, tentunya kita akan menemukan ya, kita akan meningkatkan perbendaharaan kata kita dalam bentuk kosakata-kosakata yang terbaru supaya kita tidak ya tidak tertinggal zaman, ketinggalan zaman. Tentunya kita harus banyak mengupgrade lagi bentuk perbendaharaan kita, jumlah kosakata yang kita miliki. Jadi kita sebagai ya tidak hanya sebagai pelajar, baik tidak hanya sebagai akademisi, tetapi juga kamu sebagai seorang businessman ya, seorang ya woman business ya, business woman ya. Jadi kita harus mengembangkan, meningkatkan atau mengupgrade perbendaharaan kata atau kosakata kita dalam bahasa Inggris. Jadi kita harus bisa menemukan kosakata-kosakata terbaru, menguasai kosakata-kosakata terbaru sesuai dengan perkembangan zaman pada masa sekarang ini, yang mana kita banyak menemui kata-kata gaul, vocabulary atau kosakata-kosakata gaul yang sudah ditemukan atau sudah diaplikasikan di masyarakat luas ya. Jadi kita sebagai pelajar ya, sebagai mahasiswa, sebagai pendidik ya, sebagai dosen, sebagai guru juga harus mengetahui ya kosakata-kosakata baru yang sudah diaplikasikan di masyarakat atau di penduduk yang menerapkan bahasa tersebut, baik itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jerman, Paris, Korea, Japanese ya, dan sebagainya. Oke, hari ini saya akan memberikan sebanyak 25 bentuk phrase ya, 25 phrase yang sudah sering digunakan di masyarakat atau di setiap orang ya. Jadi ini saya akan ya bagi ke kalian supaya kalian semua bisa increase and upgrade your vocabulary atau kosakata kamu. Oke, the first phrase ya adalah to look like ya, to look like ya. Yang terkait dengan to look like di sini adalah ya, artinya itu seperti resemble or mirip ya, to look like ya. To example in sentence ya, when you apply in sentence ya, ketika kamu mengaplikasikannya di sebuah kalimat, kamu bisa seperti ini. I'm to look like my mom. Yes, I'm to look like my mom. Jadi dia artinya mirip ya, dalam bahasa Indonesia itu mirip artinya ya. Jadi mirip, resemble or mirip ya. I'm to look like my mom, or I'm to look like my dad, or I'm to look like my brother, my sister, or my young brother, or my grandfather maybe. Yes, I'm to look like my age grandmother maybe, like that. Yes, jadi resemble or mirip ya, to look like that. Yes, jadi kita di dalam
ya bahasa Inggris itu ada kata baru yang disebut dengan to look like. Jadi mirip, to look like, to look like, mirip. Ya jadi I'm to look like my mom, ya yeah. I'm to look like my dad, or he, she to look like her mother, ya yeah. And dance, ya yeah, in the next phrase, ya yeah, to AT, ya yeah. Jadi tadi kita sebelumnya sudah membahas tentang to look like, ya artinya mirip. Jadi to IT ini juga berhubungan dengan yang phrase pertama, ya to look like. To IT ini artinya 100% yes, 100% iya, ya. Jadi total, ya to IT. Jadi contohnya seperti ini, I'm to look like my mom's to IT, ya. She to look like her mom, ya. She to look like her father to IT. Jadi iya, dia benar-benar mirip ibu dia. Saya benar-benar mirip ibu saya 100%. Seperti jadi 100%, 100%. Yes. Jadi dia menyatakan bahwa dia benar-benar mirip ibunya. To look like, ya, to look like her mom's to 80. Ya, jadi benar-benar mirip ibunya 100%, ya. Jadi itu, kamu harus paham bahwa to IT itu artinya ya menyatakan bahwa ya 100% mirip. Ya 100% ya kamu mirip ibumu, seperti itu, like that. Again, then in the next phrase is up the charts. Up the charts. Ya, up the charts ini artinya adalah ya ya di level paling atas, ya di high level. Jadi contohnya gini, is my enthusiasm, her enthusiasm is up the charts. Yes. Jadi up the charts ini artinya sudah melampaui batas, sudah keluar dari graphic artinya. Jadi dia sudah melewati batas artinya. Jadi ya, yeah, your enthusiasm is yes up the charts. Yes. Like that. Jadi intinya up the charts ini adalah sudah melewati batas, sudah melewati graphic artinya. Jadi dia sudah di high level atau di level atas, like that. Okay, and then the next phrase is a gray area. A gray area, ya. A gray area. Jadi a gray area ini artinya adalah susah didefinisikan, ya. Jadi susah didefinisikan, gray, abu-abu, ya. Abu-abu itu kan antara yes or no, ya. Maybe, ya. Yes, maybe yes, maybe no. Bisa tidak, bisa iya. Jadi a gray area, ya. Jadi maybe yes, maybe no. Jadi contohnya seperti ini, ya. His characters a gray area. Jadi susah ditebak, ya, susah ditebak. Dia sifatnya abu-abu, susah ditebak, ya, hitam atau putih. Jadi dia belum bisa di ya dipastikan yes or no. Yes, like that, ya. Jadi a gray area is ya, susah dimenifestikan, tidak bisa digambarkan, tidak bisa dideskripsikan, tidak bisa didefinisikan, like that. And the next phrase is to be fat under the table. To be fat under the table. Ya, artinya itu adalah memperoleh, ya, memperoleh uang. To be fat under the table. Ya, memperoleh uang dari yang tidak halal. Yes, illegal. Yes, illegally. Ya, jadi tidak menerima atau tidak memperoleh ya penghasilan dari yang legal. Jadi dia illegally. Ya, jadi yes, to be fed, ya, to be fed under table, ya, tidak dibayar dari atas meja maksudnya. Jadi, ya, dia tidak memperoleh, ya, penghasilan atau uang itu dari, ya, sumber yang halal atau haram, like that. Yes, okay, the next phrase is the meat, ya. The meeting, ya, this the meeting, the meat is about yes, not about yeah, food. Yes, not the ordinary or yeah, the delicious meat. Yes, no. So yeah, the idea the meat is the meaning of meats. Yeah, the meats is about ideas. Yeah. Jadi, example, the meat of the tourist is phrase. Yes, a phrase. Yeah,
phrase area. Jadi seperti itu contohnya. Ya, the means of the tourism is a phrase. Yes, naturally. Ya, the means of tourism is natural. Ya, jadi ya yang dicari para turis itu adalah ya alami, alam, ya udara segar, like that. Jadi the meats itu tidak yang dimaksud dengan yes delicious meat, ya delicious food, no. Yes, so the meats, yes the meat. Example, the tourism, yes the tourism is seeks or gets naturally, ya the meats naturally like that. Okay, the next phrase is to craze. Yes, to craze. Ya, craze. Ya, di media sosial, in BBM, yes. And then, ya, in Instagram, ya, di dalam Instagram, BBM, ya, atau, ya, Facebook, ya, FB, atau di sosial media lainnya, kita sering menemukan kata-kata craze. Craze itu sebenarnya artinya adalah ya suatu insiden atau kecelakaan. Jadi seperti kita sering diketemukan ya kata-kata landing craze ya kegagalan mendarat artinya ya. Landing craze ya atau yes flight craze ya. Seperti itu. Jadi artinya ya ya kecelakaan ketika mendarat seperti itu. Jadi itu landing craze itu lebih ke incidents. Okay, the next phrase ya. You can't go wrong with. You can't go wrong with. Ya. Artinya di sini yang dimaksud dengan you can't go wrong with ya. You can't go wrong with itu artinya ketika kita menyampaikan suatu idea ya, ide atau pendapat, opini ya, your opinion ya, when you give about your opinion to other people, to your yes family, maybe your brother or your sister, kamu bisa ya gunakan kata-kata ini, you can't go wrong with. Artinya kamu tidak akan salah jika kamu tidak akan salah, itu intinya. Jadi you can't go wrong with itu kan artinya you can, kamu tidak akan wrong menemukan kesalahan jika kamu tidak akan ya tidak akan celaka jika kamu seperti itu. Jadi lebih ke ya ketika kamu memberikan suggestion or advice to your friends, maybe your ya your couple or your family like that. Jadi ketika kamu memberikan ya ide atau opini atau suggestion atau advice ya, jadi ketika kamu memberikan advice pada orang lain, kamu bisa ya memberikan ya nasihat atau saja secara halus atau secara sopan, polite ya, secara tidak langsung indirect ya, indirect advice or suggestion. Jadi kamu bisa memberikan kata-kata nasihat seperti itu, you can't go wrong with. Jadi lebih terlihat sopan, tidak ya terkesan tidak terlalu memberikan instruksi atau nasihat yang langsung, tetapi itu ada pesan yang ada di dalam you can't go wrong with ya. To make it work ya, this is next phrase, to make it work. Jadi ini adalah salah satu phrase ketika kamu ya berhasil tentang sesuatu ya, ada keberhasilan yang kamu raih atau suatu hasil yang kamu raih, jadi bisa ya dengan kata-kata to make it work. To make it work, you to make work, you to make it work, kamu bisa berhasil ya, ketika kamu merephrase about something ya, ketika kamu memperbaiki sesuatu, kamu juga bisa I can make it work seperti ini. Jadi suatu keberhasilan tentang sesuatu dan hasil kamu itu bisa di ya to make it work. Yes, yeah, you to make work. You to make it work. Yes, like that. Jadi suatu keberhasilan yang kamu capai itu termasuk pada to make it work. Okay, where on earth? Yes, this is about yes the next phrase. Yeah, where on earth? Ya, artinya apa? Di mana bumi? Where
on earth. Yes, ini adalah sebuah idioms ya. Jadi phrase ini adalah sebuah idioms atau ungkapan. Jadi ada sebuah lagu juga yang menggunakan kata-kata ini atau sebuah ya puisi. Contohnya seperti Where on earth? Artinya di mana bumi? Di mana bumi dijunjung, di situ langit diinjak. Ya, itu sebuah ungkapan ya. Jadi dia lebih kepada idioms. Yes. Ya, where on earth? Where on earth? Ya, jadi di mana bumi, di situ langit diinjak. Jadi seperti dijunjung, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sorry. Jadi seperti itu. Jadi idioms. Jadi where on earth ini adalah sebuah idioms ya, ya sebuah phrase ya, juga sebuah idioms yang sering digunakan oleh ya baik kita warga Indonesia ataupun mungkin di dia ya, di bahasa lain yang menggunakan bahasa Inggris maybe atau bahasa ya France atau ya bahasa lain. Oke. Okay? And then that's it. Yes, that is it, the phrase. Yes. Same meaning with yeah, the end, that is the end, akhirnya, that is I'm success, yes, akhirnya, that is it, I'm success, I make it work, yes, that is, yeah, I make it work, akhirnya aku bisa, seperti itu, jadi itu ya ungkapan atau ya phrase yang sering kita digunakan ya dalam kehidupan sehari-hari, your daily activity. Kamu sering menerapkan kata-kata ini, yes, there is I make it work, yeah, like that. Jadi itu adalah sebuah ya phrase yang sering kita gunakan di yes in your turns ya, di your daily activity atau di your communication with other people or in your yes study or your business. Okay, then the next phrase is up to. Ya, up to ini adalah menyatakan sebuah maksimum atau maksimal ya. Pencapaian maksimalmu atau pencapaian maksimalmu. Contohnya seperti ini. I can run up to 100 meters. Yes. Itu contoh ya. Jadi saya bisa lari sampai 100 meter ya. 100 meter dalam waktu 1 menit, 100 meter dalam waktu 1 menit atau dalam waktu 30 detik. Itu ada sebuah pencapaian maksimum. Jadi up to ini kita gunakan ya, phrase yang digunakan ketika kamu memiliki pencapaian tertinggimu itu berapa. Itu jadi itu bisa dijadikan sebagai ya vocabulary atau kosakatamu dalam bentuk untuk menyampaikan ya pencapaian maksimummu seperti itu. Some way I get that. Ya, kata-kata ini atau phrase ini sering kita gunakan ketika kita ya memberikan argumen atau pendapat kepada seseorang. Ketika kamu ya mungkin rapat atau lagi meeting, kamu bisa menggunakan phrase ini, some way I get that. Jadi ini adalah salah satu contoh yang memberikan argumen yang sopan, polite ya, lebih sopan, more polite ya, lebih halus, lebih tidak menyinggung orang lain ya. Kamu bisa katakan same way are good as ya, siapa seperti itu. Jadi ketika kamu memberikan sebuah argumen, kamu bisa menggunakan kata-kata atau phrase ini untuk bisa tidak menyinggung orang lain supaya lebih sopan atau lebih ya more polite, like that ya. Jadi artinya itu ya seperti itu. Ya, same way arguments ya. Saya ya berargumen bahwa ya seperti itu. Oke, okay, to find that. Yes, this about phrase. Yes, this phrase juga ketika kita ingin menyampaikan yes your finding, your opinion, yes I to find that ya, yeah. Jadi lebih sopan to find that ya, yeah. Bahwa seperti apa, jadi to find that ya, yeah. Jadi ketika kita sering menyampaikan sebuah opini ya, pendapat ya atau pemikiranmu, itu bisa kita gunakan to find that, yeah, like that. To not ya,
Ya, to not. Ya, jadi to not ini ada sering kita gunakan untuk menyatakan yes or no. Yes or no, to not manage or no. Ya, jadi untuk menyatakan ya, ya atau tidak, to not, to not, to not, too much manage or ya, yeah, manage ya. Jadi untuk menyatakan yes or no, ya atau tidak, oke okay atau ya, seperti itu. Jadi to not manage or no like that. Ya, jadi untuk menyatakan sebuah ya, tidak, ya pasti atau enggak gitu. Mau enggak, oke okay, yes or no, ya apa enggak, oke okay, apa iya, seperti itu. Jadi itu adalah phrase yang sering juga kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari kamu ketika berkomunikasi kepada orang lain atau menyampaikan sebuah ya mau enggak, ya enggak, itu kan sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita, baik dalam percakapan bisnis, ya education, or social, ya itu biasa kita gunakan, ya. Yes to not means or no, ya mau enggak, mau enggak gitu. Okay, peace of mind, peace of mind, yes. This about phrase, peace of mind. Peace of mind, yes. The meaning peace of mind is yeah, feel safe. Yeah, when you feel safe or secure, yeah. Ketika kamu merasa nyaman, yeah. Nyaman, yes. I'm secure, yes. Jadi itu biasa kita sampaikan ketika kamu merasa, ya yeah, merasa nyaman, merasa ya merasa tidak ada beban ya. Jadi itu biasa menggunakan ungkapannya itu peace of mind. Yes, I'm peace of mind. Yes, you look so peace of mind. Ya. Jadi kamu terlihat begitu nyaman, terlihat begitu tidak ada beban like that. Ya, jadi itu peace of mind juga sering kita gunakan ya. Kita gunakan. Jadi ini peace of mind ini adalah ya termasuk kepada juga termasuk pada phrase baru yang ya, yang muncul di kamus-kamus terupdate masa kini ya. Jadi oke okay. Oke, okay, outright ya, yeah, outright ini adalah juga sebuah phrase. Outright ini adalah sebuah phrase yang ketika kita mau mengatakan sekaligus aja lah, sekaligus saja, sehingga sekaligus ada pulang ya, kan biasa kita gunakan di dalam percakapan atau kegiatan sehari-hari kita, yes, alright, like that ya, ini sekaligus ya, jadi lebih konkret gitu untuk ketika kamu yes might about completely ya, immediately ya, kamu bisa menggunakan ya seperti itu, alright ya, jadi bisa kita gunakan dalam ingin menyampaikan atau mengkomunikasikan ya sekaligus aja lah, sekaligus aja kamu ngambil S2, sekalian aja kamu ngambil S3, sekalian aja kamu kuliah luar negeri, atau sekalian aja menikah, seperti itu. Jadi sebuah yes ya, your actions to be completely ya, jadi ketika your action is to be completely, you can say yeah like that, yeah alright like that, alright icing on the cake ya, yeah. Jadi ini bukan sebuah ya yeah, cake yang delicious ya, yeah, atau cake yang enak lezat, delicious cake, no, it's about ideas to ya yeah, untuk mengungkapkan ya, atau mengkomunikasikan tentang ya pleasure atau kebahagiaanmu atau yang menyenangkan, itu biasa dengan menggunakan yes, the cakes, to check all of the boxes, to check all of the boxes, yes, this phrase ya, to check all of the boxes. Jadi ini adalah phrase untuk menyatakan completely when you look something, yes, when you look something is completely, yes, example you look about yeah but man or woman, yes, a woman, yes, yeah, according me she is yeah in my
boxes, yes, baik itu dalam bentuk ya dia wanita yang sempurna, baik dari cantiknya, baiknya, ya seperti itu. Jadi ya seperti itu. Jadi kita ketika melihat sesuatu sempurna, ya semuanya itu ada di list karakter saya. Jadi semua cowok itu ada di list karakter saya. Baik dia baik, soleh, ya kemudiannya rajin, mandiri, semuanya seperti itu. Jadi kamu bisa mengatakan seperti itu. Jadi kamu bisa katakan to check all of the boxes, ya. To check all of the boxes, ya. Yes, according me, ya, yeah, he is my, yes, my man, yes, my man to, yes, to check all of the boxes, ya. Yeah. To check all of the boxes. Jadi di semua karakter yang saya, ya, yang saya cari, yang ada pada, ya, yang saya inginkan itu ada pada dia, ya, seperti itu. Jadi to check all of the boxes, ya, seperti itu. What it? Ya, what it ini apa? Ya, what it ini juga kita sering gunakan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, terutama bagi yang suka shopping-shopping, yang suka belanja-belanja. Ya, bagi ibu-ibu, kaum remaja, ya, pada para ladies, kita sering bertemu dengan kata-kata atau di komen-komen, ya, perbelanjaan sebut What it? Ya, apa itu, ya? What it itu artinya setimpal. Jadi, setimpal antara harga dengan barang. Ya, biasanya kita jarang temukan worth it, ya, antara barang dan harga ketika kita belanja online, maybe when it's sold. Yes, the things, ya, yang kamu beli di online atau di mana yang tidak kelihatan secara kasat mata, mungkin kamu akan, ya, susah untuk mendapatkan kata-kata worth it setimpal antara harga dan barang. Biasanya kalau kita harga 200.000, ya, mungkin akan sesuai dengan kualitasnya, akan setimpal antara harga dan barang yang dikasih, ya. Jadi worth it itu artinya setimpal atau ya balance, ya, itulah istilahnya balance, ya. Jadi itu worth it, balance atau setimpal. Jadi ya sering digunakan ketika kita ya di dalam dunia bisnis, ketika kita ya belanja atau apa, ya nggak sesuai kali sih barangnya aja kayak gitu, harganya mahal banget atau mahal banget. Jadi itu biasa kita gunakan di dunia bisnis atau di dunia shopping, ya seperti itu, ya. Jadi worth it setimpal or balance. To sweat something, ya, artinya apa? To sweat something ini juga phrase baru, ya, kosakata terbaru yang ada di kamus-kamus terbaru. To sweat something, ya, artinya apa? Yes, membosankan, boring, stress, itu artinya. Jadi to sweat something, ya, sesuatu yang membosankan, sesuatu yang membuat stress, ya, yang boring, bored, ya, membosankan, ya. Jadi seperti itu. Yes, jadi you can say, yeah, sweat something. Yes, to sweat something. Ya, kamu membuat bosan. Itu juga bisa kata to sweat something. Yes, like that. Jadi itu juga sering kita temukan ketika kita bercakap atau ya berkomunikasi dengan orang lain di kehidupan sehari-hari atau di, ya, di dunia sosial, ya, di dunia pergaulan juga kita sering menggunakan sweat something, to sweat something, ya, to sweat something. Jadi kamu harus ingat, to sweat something itu adalah kata baru untuk menyatakan sebuah kestresan, kebosanan, ke, ya, ya, seperti itu. AV, ya, jadi ini AV ini ada juga sebuah phrase, ya, atau kosakata baru, ya, untuk menyatakan sebuah rapuh, ya, atau kegalauan, kerapuhan, ya, you look so iffy, ya, rapuh, lemah, ya, weak, ya, seperti itu, rapuh. Jadi itu dia yang dimaksud dengan iffy. Okay, the next phrase is to get into. Ya, di sini arti dari meaning dari to get into itu adalah bisa kita jadikan sebagai yes, tertarik atau terlibat, ya, terlibat. Yes, I to get into to learn English, ya, seperti itu. Jadi to get into itu bisa kita jadikan arti, kita artikan sebagai tertarik atau terlibat, ya. Oke, jadi kita sering menggunakan kata-kata tertarik, terlibat di baik itu di bahasa Indonesia ataupun di bahasa Inggris, English version or Indonesian version, ya, biasanya
sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, baik itu dalam segi aspek bisnis, edukasi, ya sosial dan lain sebagainya. Jadi to get into itu sering kita terapkan di percakapan sehari-hari kita ya. Jadi sangat sering kita gunakan di percakapan sehari-hari. Jadi to get into artinya terlibat atau ya tertarik, seperti itu. To take up, yes, the next phrase is to take up. To take up itu adalah intinya artinya ingin ketika akan memulai sebuah aktivitas ya, memulai baru aktivitas, to take up. To take up study, to take up ya, and yes, bisa saja untuk memulai pekerjaan atau belajar ya, atau perjalanan, traveling atau sebagainya. Jadi to take up itu adalah memulai suatu aktivitas. Jadi kita artikan ya, to take up itu adalah memulai suatu aktivitas ya. Oke. Okay? Jadi itu sangat sering juga kita gunakan di percakapan sehari-hari kita ya. Phrase ini sangat sering kita gunakan di percakapan sehari-hari, tentunya di dalam bahasa Inggris to take up ya. Artinya ketika kita ingin memulai atau membuat sebuah aktivitas baru, itu to take up ya, to take up to do about learning, to take up works ya, seperti itu. Oke, up to you ya. Up to you ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua ya, terutama bagi kita sebagai pelajar ya, pendidik atau sebagai di kehidupan sosial. Up to you ini sangat sering kita gunakan dalam percakapan sehari-hari ya, dalam percakapan sehari-hari ketika bergaul dengan sahabat, teman, keluarga. Up to you ya. Jadi up to you ini artinya terserah kamu aja deh, terserah kamu aja. Jadi kalau ada ya mau makan di mana, terserah ya, mau ngapain, mau kita ngapain ini, kita mau jalan kemana, terserah, up to you ya. Jadi itu sangat sering kita gunakan, kita aplikasikan ya. We always apply about ya, up to you itu sangat sering kita gunakan, kita aplikasikan, kita terapkan di percakapan sehari-hari kita. Jadi up to you itu merupakan tidak asing lagi. Jadi I think up to you ya, sudah lama kita dengar up to you. Jadi up to you juga merupakan bahasa baru ya, bahasa baru di kamus ya. Dia sebagai phrase ya, maknanya adalah terserah kamu aja deh ya. Makan di mana, terserah deh. Mau jalan kemana, terserah kamu aja deh. Mau main kemana, terserah aja deh gitu. Kapan kita jalan-jalan, terserah kamu. Maunya kapan, up to you gitu, like that. Oke, okay, thank you so much. Buat teman-teman semua ya, buat murid-murid saya, mahasiswa-mahasiswa saya, itu tadi 25 phrase ya, phrase yang kita temukan di kamus-kamus masa kini ya, sebagai kata-kata terbaru yang udah update ya, ya udah update, yang layak kamu jadikan sebagai pengupgrade kosakata atau vocabulary kamu untuk meng-increase ya, untuk meng-increase atau meningkatkan perbendaharaan jumlah kosakata kalian. Jadi kita sebagai ya yang termasuk golongan orang-orang yang hidup di zaman masa kini, zaman modern, dunia globalisasi, tentunya kita harus mengetahui bahasa-bahasa gaul, bahasa-bahasa baru yang ditemukan atau yang diterapkan oleh sebagian orang-orang yang masa kini, yang mungkin you as a native speaker or non-native speaker ya, or you are not native speaker, you can increase or upgrade yes your vocabulary to increase your vocabulary ya. Jadi ketika kamu meningkatkan vocabulary kamu, jelas kamu pengetahuan kamu akan meningkat di dalam segi modal atau dasar, modal dasar kamu untuk meningkatkan atau mengasah skill ya, skill vocabulary kamu. Jadi kalau udah skill vocabulary kamu oke, maka otomatis skill your conversation or percakapan speaking kamu itu akan lebih baik atau lebih bagus. Oke? Okay? Ya, jadi ini sangat bermanfaat. Semoga mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa saya atau murid-murid saya semua. Ya, jadi saya harap kamu bisa menerapkan apa yang saya sampaikan ini, kamu bisa merespon atau mengapresiasi. Jadi tentunya dengan mengapresiasi adalah dengan menyimak benar-benar
semua yang saya sampaikan sehingga ya bisa dijadikan sebagai alat untuk mengupgrade komunikasi. Oh sorry, no komunikasi, vocabulary kamu, sehingga kosakata kamu dalam bahasa Inggris semakin meningkat, sehingga semakin terasa kamu dalam berbicara or speaking English ya. Oke, okay, thank you so much. Terima kasih banyak atas perhatian. Thank you so much for attention and see you next video. And don't forget to like and subscribe and share to social media. Oke, okay? Stay tuned in Riyadhah ya. Stay tuned in Riyadhah. Don't forget ya, like and subscribe and watching about my video in the next video. Oke, okay, see you next time. Bye.